Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Badarani Channel. Jangan lupa like and subscribe di channel saya ini. Semoga berkembang. Oke guys, untuk hari ini saya akan membuat Gmail terbaru ya. Awalnya kita membuka Gmail ya. Ini untuk membuat Gmail Gmail terbaru. Kita pilih ke Gmail. Oke guys, kita pilih tambahkan akun lainnya di Gmail ya. Tadi kita awalnya membuka Gmail, lalu kita klik ke Google ya. Setelah membuka Google, inilah tampilannya. Ini adalah memeriksa info. Nah, di sini ada membuat akun di pojok sebelah kiri bawah ya. Kita akan membuat akun untuk diri sendiri. Kita klik. Nah, kita di sini memberi nama samaran. Ini memberi nama samaran yang kita ketik ya. Bebas memberi apa saja nama ya. Oke, kita bisa saksikan juga dan juga nama depan dan nama belakang pada aplikasi Gmail ini. Setelah itu kita klik berikutnya. Nah, kita kasih tanggal. Di sini bebas menggunakan tanggal asal tahunnya melebihi umur 17 tahun ke atas. Ini tampilannya, kita kasih tahun, lalu kita pilih bisa wanita juga bisa ke pria. Saya sini memilih pria ya. Lalu klik berikutnya. Pilihan antara pilihan ada dikasih 3 ya. Pilihan pertama, kedua, dan ketiga adalah kita sendiri yang membuat email tersebut ya. Oke guys, untuk pemilihan email saya pilih yang paling atas ya, untuk mempermudah kita mengingat ya. Setelah itu kita klik berikutnya, lalu membuat password. Buatlah password sesuai dengan keinginan kita, biar kita bisa ingat untuk membuka email berikutnya ya, agar terekam ya. Kita tunggu loadingannya. Oke guys, inilah tampilannya pada browser saya. Oke guys, buatlah password sesuai dengan keinginan kita, agar nanti kita bisa ingat ya. Dan Gmail ini bisa kita buka di mana saja ya. Lalu setelah selesai baru kita lewati saja ya. Lewati saja. Nah, inilah tampilan Gmail saya yang baru ya. Tampilan yang baru. Setelah selesai, klik berikutnya ya. Klik berikutnya. Inilah tampilannya. Tampilan Gmail saya ya yang terbaru. Klik berikutnya. Tunggu loadingannya ya. Harap bersabar. Oke guys, ini layanan Google. Jadi email kita sudah disetujui. Oke, itu aja guys yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Cara membuat Gmail tanpa verifikasi nomor HP ya, menggunakan HP Android. Demikianlah tutorial saya hari ini. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe di channel saya, di Badarani Channel. Like and subscribe. See you. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.